Hari ini gue akan kasih tahu kalian gimana caranya ngebongkar door trim Kia Sorento ini. Banyak baut yang harus kita bongkar dalam proses pembukaan door trim Kia Sorento. Untuk di bagian sampingnya, ada baut di balik penutup yang bulat ini. Kemudian, di bagian handle, di sini juga ada baut. Dan di balik cover ini pun ada baut. Di balik sini pun ada baut. Kemudian, di balik handle yang besar ini, ada dua buah baut. Langsung aja kita bongkar untuk membuka door trim dari Kia Sorento ini. Untuk membuka cover handle bagian dalam ini, ada satu celah yang bisa kita masukkan dengan obeng minus. Ya, ini ada di bagian bawah sini. Masukkan ujung obeng minus dan kemudian kita congkel secara perlahan. Setelah seluruh baut terbuka, langkah selanjutnya ialah kita membuka cover dari tweeter ini dengan cara kita menariknya ke arah bagian dalam atau ke arah badan kita. Dan kita lepaskan soketnya. Sekarang seluruh bautnya sudah terbuka. Di bagian dalam ya, di bagian balik handle dan di dalam handle ini. Serta bagian tweeternya pun sudah kita buka. Teknik menarik door trim ini ialah ke bagian dalam atau searah dengan badan kita. Dimulai dari bagian bawah terlebih dahulu. Di bagian bawah sini ada sedikit celah untuk menempelkan jari kita. Agar tangan kita dalam proses menarik lebih bertenaga. Setelah semua klipnya terbuka, kita langsung saja tinggal mencopot seluruh soket-soket yang ada di balik door trim Kia Sorento ini. Jangan takut untuk terbalik ketika memasangkan soket-soket ini, karena soketnya semuanya berbeda. Dan untuk melepas handle-nya, kita perlu melepas 4 baut skrup menggunakan obeng plus.
Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga share video ini ke medsos kalian ya.